Apa makna dari melempar jumrah? Di sini kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim ketika diperintahkan Allah menyembelih putranya Ismail, diganggu terus sama setan, iblis. Gak mempan, ayahanda Ibrahim, ibunda Hajar, dan Ismail alaihissalam ini berhasil melawan godaan dan rayuan iblis. Mereka melempari iblis itu dengan batu. Disinilah fungsi melontar jumrah itu. Melawan iblis, melawan setan dan bala tentaranya dengan teguh menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi orang ibadah haji itu selesai ibadah haji, dia harus punya semangat perlawanan kepada setan, perlawanan kepada iblis dan antek-antek, perlawanan kepada kezaliman dan kebatilan.